Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, jumpa lagi ya bersama saya tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, kali ini kita akan editing jeduk-jeduk seperti di video pertama tadi dengan judul Style Kendo, Style Kenceng dan ataupun Hidup Cuma Sekali ya, seperti di video pertama tadi. Nah, baik, jadi di sini kita akan menggunakan dua video ya. Maksud saya menggunakan satu video dan dua dan beberapa foto teman-teman ya. Nah, kita akan menggabungkan antara video dan foto seperti di video pertama tadi. Nah, oke, di sini khusus buat teman-teman semua yang ingin editing secara cepat ya, khusus teman-teman yang pemula ingin editing jeduk-jeduk, teman-teman bisa gunakan cara ini. Nah, di sini kita akan menggunakan template dan tentunya tanpa watermark ya teman-teman. Dan untuk hasil tanpa watermarknya, teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir. Oke, jadi kita langsung saja. Di sini pastikan teman-teman sudah menyiapkan video dan fotonya ya. Nah, di sini kita langsung saja klik di bagian aplikasi CapCut-nya. Di sini kita menggunakan aplikasi CapCut. Dan buat teman-teman semua yang belum memiliki aplikasinya, silakan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saya di bagian template ya. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian akun pencarian. Teman-teman bisa ketikkan dan kata kunci yaitu hidup cuma sekali ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk versi foto, teman-teman bisa menggunakan di template yang pertama. Nah, di sini karena kita akan menggabungkan antara video dan foto, jadi admin akan pilih di posisi yang kedua, teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk kreatornya bagus-bagus semua, teman-teman silahkan dipilih saja. Nah, di sini admin akan menggunakan video plus fotonya, teman-teman. Nah, jadi untuk video plus foto itu teman-teman memiliki satu video, kemudian bagian video itu fotonya teman-teman screenshot ataupun teman-teman foto layar ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke editingnya, di sini teman-teman bisa kita lihat terlebih dahulu untuk jeduk-jeduknya. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saja di bagian gunakan template, kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam videonya. Nah, di sini admin akan pilih video yang pertama ya teman-teman, tinggal kita klik saja bagian videonya sekali, kemudian teman-teman bisa masuk lagi ke bagian foto ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian foto, jadi kita ambil foto yang sama ya, jadi foto yang sama di dalam videonya teman-teman. Nah, di sini admin akan cari untuk fotonya. Oke, yang ini ya teman-teman. Jadi kita bisa klik saja bagian fotonya seperti ini. Oke, jadi ketika menu pertinjau sudah muncul, artinya sudah pas ya teman-teman. Jadi tinggal kita klik saja seperti ini dan otomatis akan langsung jadi. Tetapi di sini masih ada watermarknya, nanti bisa kita hilangkan. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk hasilnya teman-teman. Thank you.
Jadi untuk menghilangkan watermarknya di sini ada dua cara teman-temannya. Yang pertama adalah kita klik saja di bagian ekspor, kemudian kita pilih di bagian ekspor tanpa tanda air. Kemudian untuk yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100%, teman-teman bisa klik saja tombol home ataupun kita langsung keluar saja teman-teman. Nah, trik ini agar video yang sudah kita buat menggunakan template tidak ada watermarknya. Oke, dan agar kita tidak dialihkan ke TikTok. Nah, ketika kita langsung keluar, otomatis hasilnya sudah berada di dalam video kita. Dan di sini tinggal kita cek saja untuk hasilnya. Dan sudah tanpa watermark, teman-teman. Oke, kita cek untuk hasilnya, teman-teman. Oke ya, jadi sudah jadi. Dan kemudian untuk menghindari dari logo capcutnya, teman-teman jangan mau dialihkan ke TikTok ya. Jadi ketika kita dialihkan ke TikTok dari aplikasi capcutnya, itu otomatis nanti masih ada watermarknya. Nah, kita uploadnya melalui beranda luar dari TikToknya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi TikToknya. Oke, jadi triknya agar video teman-teman juga VIP, kita bisa menggunakan musik yang lagi viral. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kita gunakan saja bagian musiknya, teman-teman. Kita klik saja bagian musiknya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi. Di sini kita klik saja bagian videonya, kemudian kita klik saja bagian berikutnya. Nah, tetapi jangan lupa pastikan di bagian volume teman-teman kecilkan ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita klik saja bagian berikutnya. Jangan lupa ketika teman-teman menggunakan musik yang lagi viral, jangan lupa untuk nama volumenya dikecilkan 1 ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saja bagian hashtagnya. Teman-teman juga bisa tambahkan hashtag, biasanya ada yang berlogo biru teman-teman ya, tetapi kali ini belum ada. Nah, jadi kita bisa tambahkan hashtag yang biasa. Kemudian teman-teman bisa tambahkan playlist. Nah, ini triknya agar video teman-teman juga masuk FYP ya. Jadi kita menggunakan musik yang lagi viral. Nah, oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini baru beberapa jam ya, sudah lumayan ya untuk view-nya. Kemudian di sini juga sudah mencapai 46,1K teman-teman ya. Nah, ini ketika video kita juga ikut FYP seperti ini, otomatis followers akan bertambah sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini tanpa promosi ya. Jadi yang ini tanpa promosi dan ini ada lumayan ya 7.000. Kemudian di bagian bawah juga masih oke, di sini juga ada 33,5K teman-teman ya. Kemudian ya, kemudian di sini juga ada yang mencapai 70K teman-teman ya. Jadi di sini real tanpa promosi ya. Kita hanya menggunakan musik yang lagi viral saja ya, yang lagi viral di TikTok ya. Jadi caranya seperti di video pertama tadi. Nah, jadi kita menggunakan musik yang lagi viral. Oke, jadi hasilnya sudah jadi teman-teman dan sudah masuk di akun TikTok kita. Nah, di sini kita lihat untuk hasilnya teman-teman. Oke ya, cukup mudah buat editing menggunakan gabungan antara video dan foto menggunakan template dan tentunya tanpa watermark. Video plus foto menggunakan aplikasi Camcut ya, menggunakan template dan tentunya tanpa watermark. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.